Alah nak ambil guting. Buka gitu lah. Bila packing dia, bagi kecil lah. Packing besar. Nak kekoh kena buka emas. Buka emas nampak muka pula. Tunggu entah. Okay, assalamualaikum, selamat datang ke Arami Channel. Okay, so video kali ni saya nak ada beli side mirror baru. So side mirror ni pernah viral, baru je viral tahun lepas, 2 tahun lepas. Side mirror daripada, saya tak tahu, banyak je drama, banyak dah orang keluar ke side mirror macam ni. Okay, so ni side mirror dia, rear mirror dia tulis. Okay, ni. So side mirror ni ramai orang pakai side mirror jenis gini. So banyak sangat jenama, banyak sangat orang keluar ke jenama sendiri, design yang macam ni lah. So kalau korang pernah tengok side mirror ni, kebanyakannya dia ambil design daripada Kawasaki H2R lah. So banyak rider-rider 15 CBR 150 apa ni 25 apa ni Honda CBR 250 pun banyak juga gunakan side mirror ni. Saya nak try nak lah. So masa side mirror ni mula-mula keluar untuk motor-motor R15 CBR apa semua ni, harga dia agak mahal sebenarnya. Dalam 100 lebih kot masa tu, hampir 200. So loan ni dah murah sikit, so saya berkesempatan ada bajet sikit, saya belilah. Dan ni pun saya beli dalam Shopee, harga dalam RM49 kat RM50. Material saya tak ingat, ABS rasanya material dia. So saya tengok dekat komen tu banyak side mirror ni banyak yang tak ngam dengan R25V1. So R15 saya tengok semua ngam, boleh masuk wallet. Cuma dia punya view side mirror ni tak tahu lagi lagu mana, sebab tak ada orang komen pasal. Sebab memang comel lah kalau pakai side mirror ni, cuma view tu tak tahu lagi tahu mana. So saya akan pasalkan motor dan saya tengok, saya akan tunjuk ke kepada saya awak view dia tahu mana. Okay, so kita buka kotak dia dulu. Kata premium sangat dok juga. Tak apa, kita buka dulu tahu mana bagai. Bagaimana nak buka ni? Ah, benno kotak dia ni. Oh, kok ni. Nak nak soi. Ni. Oh, boleh buka. Oh, tu kam. Dah le premium. Oh. Tam. Saya ambil warna hitam, karbon pun ada. Satu warna silver pun ada. Okey. Mirror dah ada cala sikit, ada biasalah. Nak buat lah sisi sebelah kiri. Ha, ni sebelah kiri, sebelah kanan. Ok, kanan dan kiri ada. So dia dah sediakan skru dan Allen key untuk kita pasang nanti. So kita tak payah guna skru yang dekat side mirror yang lama lah. Ok, ni spang dia untuk pasang nanti. Ok, tak ada dah. So itu saja. Jom kita pasang dekat motor. Okay, lah ni nak buka skru buka dah ni. Pakai Allen key dia bagi ya. Buka side mirror asal ni, plug and play ya. Lepas tu bubuh lah. Okay, Allen key awi ni kecil lah. Allen key panjang, dah tu rumah lah ambil. Okay, cabut dah so. Okay, sekarang cabut dah dua-dua. Macam mana juga tak ada side mirror ni. Side mirror asal ni kita simpan. Bagi ori ni kena sipe boh. Kalau jual pun aku ni. Tak si jual. Okey, lepas tu kita ambil mirror, rear mirror ni. Rear mirror. Kita pasang. Jom. Dia bagi. Kru dia pendek eh. Kru ori panggil boh. Ni adik mana ni? Kiri kan ni? Eh? Cik dah tu. Zoom out sikit. Okay, terlupa dah. Okay. Tolong beratnya motor. Nampak tak? Ni orang panggil side mirror potong angin. Okay, pasal siap dah. Ni tempat pusing dia ni kerah sikit.
mula-mula aku nak main serah sikit lah. Apa? Pusing ni kita boleh ajar benar. Nak pusing kedek. Boleh pusing. Kita boleh ketak dalam ni. Jadi cokeng kita pusing. Pusing habis. Jadi tanduk. Gitu. View dia. Kenapa sangat view dia? Kena pakai GoPro. Kenapa? Tu. Kecil ya cumi ya. Kenapa view direct tu kena pakai GoPro. Nanti saya buat video lain. Okay. Beres.